Oke, burung pertama teman-teman ini dilihat ya. Ini empret jambul, matanya retina merah. Teman-teman bisa lihat ini, tadi saya dekatkan. Oke, yang pertama. Ini induannya sudah bawa telur dua teman-teman ini. Jadi, kita harus segera pisah kandangnya agar tidak mengganggu proses telurnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat burung dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di Purnomo Danang Channel. Sahabat burung dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas tentang dunia empret. Tapi tema kali ini masih sama dengan tema yang kemarin ya. Kemarin kita panen gelate putih, sekarang kita akan panen dua jenis burung yang ditangkarkan di Purnomo Bird Farm. Untuk burung yang pertama yaitu empret Jepang teman-teman. Empret Jepang lagi. Ya, karena induan kita untuk empret Jepang sudah 5 pasang. Kemarin kita habis panen dan sekarang kita panen lagi untuk yang jambul teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sebelah ya. Ayo ikuti saya. Ini teman-teman, empret Jepang jambulnya, anaannya 3 ekor sudah mandiri semua. Kita akan panen, kita akan pindahkan ke kandang yang sudah saya siapkan. Nah, langsung saja kita ambil teman-teman, tidak perlu panjang dan lebar karena hari ini mendung. Nanti takutnya hujan turun dan videonya tidak selesai. Oke, langsung kita panen teman-teman. Kita pindahkan anakannya. Susah nangkapnya teman-teman. Oke, burung pertama teman-teman ini dilihat ya. Ini empret jambul, matanya retina merah. Teman-teman bisa lihat ini, saya dekatkan. Oke, yang pertama. Burung yang kedua teman-teman. Jambul. Matanya standar, ini jambul ya teman-teman. Yang kedua, ini yang ketiga teman-teman. Ini yang ketiga ini berbeda sendiri dari teman-teman yang lain. Ini tidak ada jambulnya teman-teman. Ini standar biasa. Oke, kita pindah sini. Ini hasil panenan kita hari ini, empret Jepang jambul 2 ekor dan standar biasa. Ayo teman-teman kita pindah ke kandang selanjutnya di sini. Ayo ikuti saya. Selanjutnya ini teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat, ini ada induan puter pelung yang membawa anak 2 ekor. Anaknya 2 ekor teman-teman lihat. Dan kalau teman-teman coba mendekat sini teman-teman, ini kalau teman-teman lihat, ini induannya sudah bawa telur 2 teman-teman ini. Jadi kita harus segera pisah anakannya agar tidak mengganggu proses bertelurnya induan. Kita panen teman-teman puternya teman-teman. Puter pelung putih dengan mata merah, retina merah teman-teman. Kalau lihat nih teman-teman, kelihatan tidak ya matanya ya. Oke, kita pindahkan. Yang kedua warnanya coklat standar biasa. Thank you.
akan cocokkan dengan hasil panenan yang pertama kemarin, teman-teman. Mungkin hari ini cukup di sini dulu, teman-teman. Kita akan sambung di video selanjutnya. Tapi sebelumnya